Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan tiga aplikasi, yaitu KineMaster, Background Eraser, dan CapCut ya. Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan sebelum kalian mengedit videonya, kalian sediain dulu bahan mentahan seperti berikut ini. Oke, jika bahan mentahan sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, langsung aja kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video yang sudah kalian sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja videonya. Kemudian pilih menu bagian sini. Lalu kalian aktifkan sama dengannya. Kemudian kalian zoom aja videonya seperti ini. Nah, kira-kira kalian ambil aja seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 6. Nah, oke, di detik 6 ini usahakan karakter kalian dalam posisi seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja videonya. Kemudian pilih ikon gunting. Lalu pilih pangkas ke kanan playhead. Jika sudah, kalian centang. Lalu di bagian akhir video, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih tangkap dan simpan. Oke, jika fotonya sudah tersimpan, kita lanjut ke aplikasi background eraser-nya. Langsung aja kalian pilih load foto. Kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian simpan di KineMaster barusan. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian hapus aja bagian backgroundnya. Kalian ambil bagian karakternya saja ya. Oke, jika sudah terhapus backgroundnya, langsung aja kalian simpan fotonya. Dan jika sudah tersimpan, kita balik ke aplikasi KineMaster-nya. Di sini kalian lanjutin aja project video yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi ya. Langsung aja kalian geser ke akhir videonya. Nah, di sini kalian klik aja media. Lalu kalian masukkan foto profil Free Fire yang sudah kalian sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kalian panjangkan durasi fotonya sampai di detik 25. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awal fotonya. Nah, di sini kalian klik aja lapisan, lalu pilih media. Kemudian kalian masukkan efek sabernya. Untuk link download efeknya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, di sini kalian atur aja posisinya. Nah, jika sudah, kalian geser ke bawah dan pilih menyampur. Kemudian pilih yang layar. Oke, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian klik lapisan lagi. Kemudian pilih media. Dan kalian masukkan foto yang sudah kalian hapus backgroundnya barusan ya. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja menu bagian sini. Lalu pilih yang ini. Jika sudah kalian centang. Kemudian di sini untuk durasi foto karakternya kalian panjangkan sampai ke akhir video. Nah, di sini jika efek sabernya belum pas, kalian bisa atur posisinya ya. Kalian pasin aja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Nah, otomatis untuk hasil sementara videonya seperti ini ya. Oke, di sini langsung aja kalian simpan videonya. Dan jika videonya sudah tersimpan, kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Oke, di aplikasi CapCut ini kita akan menambahkan efek pada videonya. Kalian klik aja proyek baru. Kemudian kalian masukkan video yang sudah kalian simpan di KineMaster barusan. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, kalian perlebar aja seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara.
kemudian pilih suara Anda, dan pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja backsound-nya. Kemudian pilih sesuaikan pemotongan. Lalu di sini kalian buat aja tanda di bagian beat musiknya ya. Kalian gunakan aja tombol tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini untuk contoh yang pertama, beatnya itu di detik ke-6. Nah, di sini di detik ke-6 ya, kalian klik aja tambahkan irama. Nah, otomatis tandanya sudah terbuat seperti ini. Di sini kalian tinggal play aja musiknya, kemudian tandain di setiap beat musiknya ya. Oke, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian klik aja centang. Lalu di sini kalian geser aja ke awal video. Nah, di awal video ini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda split di setiap bagian tanda beatnya ya. Kalian geser aja ke detik 6. Nah, di sini kan ada tanda beatnya ya, yang warna kuning seperti ini. Nah, di sini kalian klik aja videonya, kemudian pilih bagi. Nah, otomatis splitnya sudah terbuat ya, seperti ini. Pokoknya kalian buat aja split di setiap tanda kuning atau di tanda bitnya ya. Oke, jika semua tanda bit sudah kalian kasih split, otomatis videonya sudah terpotong-potong seperti ini ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser aja ke bagian split pertama atau di detik ke-6 ya. Kalian geser aja. Nah, di sini di split pertama kalian klik aja potongan video yang sebelah sini. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang masuk. Dan untuk efek animasinya kalian pilih yang swing bottom ya. Nah, yang ini. Kemudian untuk durasinya di sini kalian atur menjadi 1 detik. Nah, jika sudah kalian geser ke potongan video selanjutnya, kalian kasih juga efek yang sama yaitu swing bottom. Dan untuk durasinya juga sama yaitu 1 detik. Nah, pokoknya kalian kasih aja efek animasi swing bottom dengan durasi 1 detik ke semua potongan video ya, sampai di akhir video. Oke, jika efek animasi swing bottom sudah kalian kasih ke semua potongan video, di sini kalian geser aja ke bagian detik 6. Nah, di bagian detik 6 di sini atau di bagian split pertama ya, kalian klik aja efek. Kemudian kalian geser yang ke bagian komik. Dan untuk efeknya kalian bisa pilih di antara 3 yang ini ya. Yang ini. Oke, untuk contohnya di sini saya pilih yang energi ya. Nah, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja centang. Lalu di sini kalian panjangkan efek energinya sampai ke akhir video. Nah, oke, jika sudah otomatis hasil videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jika sudah di sini, kalian tinggal simpan videonya.